di bulan baru ya. Iya, udah di bulan April. Betul, Miss Asti. Selamat datang di bulan baru dengan tema Bumiku Rumahku. Wow, sudah ada siapa aja nih Miss di bulan baru yang ini yang sudah hadir nih? Iya, ada yang sudah hadir. Ada Aldrik. Hai. Ada Deo. Hai hai. Ada Endra. Halo Endra. Ada Apple. Hai hai Apple. Ada Samuel. Hai. Ada Gio, Jojo dan Biakta. Halo. Ada siapa Gara lagi? Juga nih Miss. Hai Gara. Ada Karina. Ada Bastian, ada Kian, hai. Hai. Ada Joshua juga. Hai. Ada Chelsea. Ada Valeri. Ada Luna. Ada Bumi. Ada Jason. Ada Sabrina. Ada Kasifa. Iya, hai. Selamat siang semuanya. Hai. Dan ada Gara juga, Miss. Halo. Oke deh, nah teman-teman iya. Udah pada siap ya Miss ya? Sudah siap sepertinya. Betul, sekarang kita mau mulai kelas dengan berdoa dulu yuk teman-teman yuk. Iya Miss Asti. Oke, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Melihat nih apa saja yang harus dipersiapkan. Oh, kita harus nyiapin alat dan bahan ya Miss Agnes. Iya betul ya. Nah yuk kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan hari ini. Kita mau bergeser dulu ya Miss Agnes. Bergeser ada di tengah ya. Oke, nah teman-teman boleh sediakan sesuai dengan gambar yang ada di iya, sini ya. Sesuai dengan yang digambar ya, diambil betul. Dulu disiapkan ya. Oke, nah Miss Agnes, ya. Kegiatan Bumiku Indah dari Mapening di bulan Edubox April boleh diambil ya? Iya. Di dalamnya berisi apa aja nih Miss? Ada printable nama lapisan bumi. Betul. Ada control card bagian bumi. Dan juga ada kertas tebal bertuliskan, aku bisa menahan air. Betul, nanti kita tulis sama-sama ya. Iya. Lalu ada juga nih alat dan bahannya, ada pewarna makanan. Iya, ada yang warna merah. Kuning, biru, dan tusuk gigi. Nah, betul, dari bahan edubox yang non-food ya. Iya, di bulan April. Nah, ada alat dan bahan juga, ada tepung terigu, tapioka, garam, vanili, minyak, keju, susu cair, perisa pandan dari edubox food di bulan April. Nah, teman-teman dan para sahabat juga boleh nih melengkapi alat-alat seperti air, piring, juga sendok untuk memasak ya. Nah. Juga nanti ada tolong siapkan untuk gelas dan juga baki ya. Nanti kita akan eksperimen, Oke. Nah, kita udah enggak sabar ya Miss Agnes, yuk. Iya. Oke, kita merapat lagi. Kita merapat lagi. Oke, yuk. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Benda apa yang berawalan bunyi beh? Bola. Boneka. Buku. Bumi. Ha. Ketemu lagi nih Miss Ica. Iya, nah bulan yang baru ya Miss Ica. Iya, dengan tema yang baru tentunya dan pasti lebih seru. Iya, betul. Wow, Miss Ica, hari ini kita mau buat apa Miss? Miss Ica mau ngajakin teman-teman semua untuk bermain-main nih. Wow, Miss Ica mau ajak main-main buat apa Miss? Kita mau buat dong. Wow, anak-anak pasti suka banget ya Miss Ica. Membuat dongnya 5 warna Miss. Wow, ada 5 warna. Jadi kita buat 5 Miss Kiki. Iya. Wow. Yuk, kita boleh siapkan bahannya Miss Ica. Oke, teman-teman dan para sahabat boleh siapkan bahannya ya. Apa aja ya Miss yang kita harus siapkan? Miss, kita perlu terigu. Oke, kita ambil terigunya ya, teman-teman. Iya, terus kita perlu air ya. Oke, kita perlu air juga. Sama perlu pewarna. Oke, nah pewarna makanannya ada berapa warna nih Miss?
Ada empat, tapi kenapa ada cuma empat ya? Padahal tadi kita bilangnya lima warna ya, ya. Miss Ica tahu, Miss Kiki. Kita bisa mencampurkan warna, Miss Kiki. Iya, nanti kita akan sambil mencampurkan warna ya. Okay. Miss, kita perlu try-nya ya, Miss ya. Okay, Miss Ica mau ambil try-nya dulu ya, Miss Kiki ya. Okay, nah teman-teman dan para sahabat juga boleh ya ambil try-nya seperti Miss Kiki ya. Kita siapkan terigu, pewarna makanan, air dan tray-nya ya. Dan sedikit minyak ya, Miss ya. Iya, dan sedikit minyak ya. Minyaknya lagi mahal tapi udah kita siapkan di edubox ya. Tenang aja ya, Miss Kiki. Di edubox ada minyaknya ya, Miss Kiki. Okay. Siapa yang sudah siap nih? Gara sudah siap? Coba Apple sudah siap? Karina sudah siap belum? Chelsea sudah siap belum? Kian sudah siap belum nih? Sabrina sudah siap belum? Coba siapkan dulu bahannya. Yuk, sudah siap? Biakta sudah siap belum? Coba, boleh tulis di kolom komentar ya, Miss Kiki ya. Iya, nah ini kan untuk bikin dough, kita boleh ambil dulu terigunya tapi cuma sebagian ya, Miss ya. Oh, karena terigunya. Nanti sisanya kita mau buat lagi sesuatu. Wow, kita mau buat sesuatu. Iya, kita boleh ambil dulu ya sendoknya. Nah, Miss Kiki, kita perlu berapa sendok ya, Miss ya? Kita perlu 3 sendok saja. Okay, ya, Miss teman-teman ya. Dan para sahabat, kita perlu 3 sendok ya. Teman-teman bisa berhitung ya, Miss Kiki ya. Miss Kiki sudah tuang nih 1 sendok. 1, kita hitung sama-sama ya. 2. 3. Wow, udah nih kita perlu 3 sendok ya, teman-teman ya. Kita simpan dulu sisa terigunya ya, Miss ya. Okay, Miss Kiki, katanya Gara sudah siap nih, Miss. Wow. Gara kita buat donya, Jason juga sudah siap. Wow, okay, ayo Jason. Semangat ya. Nah, kita tuang dulu nih ke gelas ya, Miss ya, airnya. Okay, ya. Oke, nah airnya kita tuang ke gelas ya, Miss Kiki ya. Nah sekarang Miss Kiki sudah tuang di atas tray-nya. Okay, teman-teman sudah tuangkan terigunya. Sekarang kita kasih air ya, Miss Kiki ya. Okay, kita kasih air sedikit demi sedikit ya, Miss Kiki ya. Nah sekarang kita mulai aduk-aduk nih. Wow, kita mulai aduk-aduk ya teman-teman ya. Nah teman-teman pasti seneng banget ya Miss Kiki ya. Anak-anak pasti seneng dengan mengaduk ya Miss Kiki ya. Iya, ini untuk melatih motorik halusnya ya Miss ya. Iya. Oke, kalian boleh coba untuk menguleninya sendiri ya. Miss Kiki, dough ini nanti dibuat apa ya Miss nanti? Miss Ica mau tahu sekarang apa nanti? Miss Ica... Sekarang dong Miss Kiki, Miss Ica penasaran. Miss Ica gak sabaran. Miss Kiki mau buat dough, tapi Miss Ica gak tahu nih Miss Kiki mau buat apa. Miss Kiki, kenapa sih harus 5 warna? Apa ya, kasih tahu jangan ya. Miss Kiki, Miss Ica tahu, Miss Kiki mau buat pelangi. Masa pelangi cuma 5 warna sih? Apa ya teman-teman ya? Coba teman-teman dan para sahabat tahu tidak Miss Kiki mau buat apa ya kira-kira? Miss Kiki membuat tuh dengan 5 warna. Kalau pelangi cuma 5 warna kan gak mungkin Miss Ica. Ada banyak ya warnanya ya. Coba Miss Ica tebak dulu aja. Boleh tulis di kolom komentar kalau teman-teman mau ikutan nebak ya. Coba Miss Ica juga mau tahu ya, teman-teman juga pasti tahu Miss Kiki ya. Apa? Nah coba teman-teman dan para sahabat, Miss Kiki kira-kira mau buat apa ya? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Wah, dohnya Miss Kiki sebentar lagi mau. Wah, jadi. Miss Kiki katanya Kian siap, Miss. Wow. Ayo terus, Kian. Terus semangat nih, Miss. Aduh, sebentar lagi jadi nih. Wow. Siapa yang mau jadi? Coba kita aduk-aduk lagi, Miss Kiki. Iya. Aduk, aduk, aduk. Wow. Ternyata Miss Kiki tapi masih penasaran, Miss Kiki. Nih, Miss. Lumayan berat juga nih ngaduknya. Okay. Miss Ica mau bantuin tidak? Miss Kiki mungkin harus ditambah minyak Miss Kiki. Sedikit lagi mungkin pakai air ya Miss, baru nanti kita pakai. Okay. Nah coba yang teman-teman dan para sahabat sudah mulai membuat seperti Miss Kiki belum nih? Punya siapa yang sudah jadi? Coba teman-teman dan para sahabat sudah sampai mana nih? Nah,
Wow, sebentar lagi. Wow, sebentar nih, lagi jadi ya, Miss Kiki tinggal tambah minyak dan pewarnanya tambah ya. Minyak, tambah pewarna ya. Oke, coba punya Chelsea sudah selesai belum dohnya? Punya Apple sudah belum? Punya Sabrina sudah belum nih? Wow, coba. Wah, Miss Kiki sudah ada yang hadir lagi nih. Hai. Sudah ada Emily. Hai Emily. Ayo Em, kita sedang membuat doh. Nah, dohnya Miss Kiki sudah jadi, tinggal dikasih warna. Tapi sebelumnya Miss Kiki mau kasih dulu minyak sedikit ya. Okay. Sebenarnya minyak biar tidak lengket ya Miss ya. Nah, teman-teman dan para sahabat, kalau sudah seperti adonan yang Miss Kiki buat, ya, kita boleh tambahkan minyak ya Miss Kiki ya. Sedikit saja ya Miss. Sedikit tapi kayaknya agak sedikit. Okay. Nah, di telapak tangan seperti ini ya. Oke, wow. Coba teman-teman dan para sahabat sudah sampai mana nih? Nah, anak-anak pasti fokus banget ya Miss Kiki membuat doh. Anak-anak senang sekali ya. Iya, tapi nah, jangan lupa Miss untuk difoto dan di video ya. Iya, betul. Jangan lupa untuk difoto dan di video. Kemudian di tag ke @linkstudycenter dan @litohen.bdg. Okay. Nah, pada saat berkegiatan juga Mami Papi boleh diisi ya Miss ya, iya, format observasinya ya, cukup di checklist dan diisi keterangannya. Nah, kalau bisa kita buat lingkaran seperti ini Miss. Oke, Miss Kiki ya. Nah, sudah jadi. Nah, kita sekarang bikin jadi 5 bagian ya Miss ya. Oh, setelah kita jadi adonannya, iya, kita bagi menjadi 5 bagian ya Miss Kiki, iya, ya. Teman-teman juga boleh ya, bagi menjadi 5 bagian ya teman-teman ya. Oke, tapi bagiannya jadi yang kecil agak besar. Nah, yang terakhir ini harus lebih besar banget nih Miss. Oke, kita berarti dari yang terkecil ya Miss ya. Iya. Kemudian sampai yang terbesar ya Miss, iya, ya. Oke, jadi anak-anak juga belajar gradasi ya Miss, iya, ya. Iya, jadi belajar gradasi ya. Nah, bentar. Nah, oke. Okay. Nah, yang sudah paling sedikit kita kasih warnanya. Warna apa Miss? Ya, Miss ya. Oke, yang paling kecil atau yang paling sedikit teman-teman kasih warna merah ya, iya, Miss Kiki ya. Nah, coba teman-teman dan para sahabat sudah dibuat 5 bagian belum nih? Coba. Nah, kita kasih warna merah nih, Miss. Oke, kalau yang ini dikasih warna apa, Miss? Miss Ica mau bantu boleh? Boleh, itu jadi warnanya oranye, tapi okay, kita berarti campurkan warna merah dan warna kuning nih Miss, di sini kita kasih okay, warna kuning. Nah, yang kedua kita campurkan warna merah dan warna kuning ya Miss Kiki ya. Warna merah, kemudian kita campurkan warna kuning ya Miss. Nih, Miss Ica campurkan warna kuning. Okay. Nah, wow, lihat tangannya Miss Kiki merah-merah ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Miss, ya Miss bisa ya. Bisa dibersihkan ya. Oke, Miss, sudah ada yang hadir lagi nih Miss. Sudah hai, ada Bian. Hai. Sudah ada Bastian juga. Halo. Halo Bas, ayo kita sedang membuat doh Bas. Bian, yuk kita mulai okay buat dohnya. Nah, sekarang sudah warna merah, kita okay punya warna kuning ya Miss ya. Nah, sudah oke, warna yang merah, pertama kita, ada warna kita bisa. Nah, jadi tadi kita sudah kasih warna merah, kemudian kasih warna kuning dicampur dengan merah ya, jadi warna apa? Kuning dulu nih Miss. Oh, warna kuning dulu. Oke, okay, iya, warna kuning nah, dulu ya teman-teman. Merah, kuning, terus kita kasih warna orange nih Miss. Wow, oke, okay, kita kasih warna orange. Coba teman-teman. Kayak warna apa nih ya? Miss? Warna teman-teman dan para sahabat tahu tidak warna orange itu dari warna apa sama warna apa ya Miss Kiki? Warna kuning dan warna merah. Warna Miss kuning dan warna merah. Jadi, Miss Ica.
Iya. Miss Ica jadi penasaran nih, Miss Kiki buat apa ya? Sabar Miss Ica. Miss Ica penasaran nih, Miss Kiki kira-kira buat apa ya? Nah, ini sudah warna merah, kuning, dan oranye. Oke. Okay. Nah, Miss Kiki sudah campurkan warnanya nih. Iya yang nih. Ini jadi warna orange ya Miss Kiki ya. Wow, tangan Kiki jadi wow, warnanya. Wow, tidak apa-apa Miss Kiki, nanti kan iya, bisa cuci tangan ya. Iya, nah. Okay. Sudah merah, kuning, dan orange. Dan satu lagi, kita akan kasih warna hijau nih, Miss. Wow, satu lagi kita kasih warna hijau ya teman-teman ya. Iya, kalau wah, hijau sudah ada kan ya, Miss? Iya, warna hijau kita tambahkan ya. Iya. Nah, Miss Kiki sudah ada yang hadir lagi nih. Sudah ada Anasya. Hai, hai. Anasya. Ayo Anasya, kita sedang membuat doll. Iya, nah. Kasih warna hijau nih Miss. Oke, kita kasih warna hijau. Wangi sekali ya warna hijau ini ya. Kenapa ya Miss Kiki yang warna hijau wangi sekali ya? Wangi sekali yang warna hijau ini. Wangi apa ya? Seperti wangi apa ya? Kalian cukup teteskan sedikit ya. Coba teman-teman dan para sahabat sudah sampai mana nih? Nah, kalian cukup pakai warna hijaunya sedikit saja ya. Oke. Okay. Nah, jangan lupa juga ya untuk mami papi pada saat anak-anak membuat doh, pada saat anak-anak berkegiatan diisi ya format observasinya ya mami papi, iya. Cukup di checklist dan diisi keterangannya. Jangan lupa juga Miss Kiki, nanti hasil dohnya juga boleh difoto kemudian di video ya. Iya. Kemudian di tag ke @linkstudycenter dan @littlehand.bdg. Yang terakhir yang paling besar kita akan kasih warna biru nih. Wow, yang paling besar kita kasih warna biru ya. Tadi sudah warna merah, kemudian warna kuning, warna orange. Atau warna jingga ya Miss Kiki, iya. Ya. Kemudian warna hijau dan warna biru. Wow, sudah ada 5 warna ya Miss Kiki ya. Masih penasaran kan Miss Ica? Miss Ica penasaran nih. Apa ya kira-kira ya teman-teman dan para sahabat tahu tidak? Coba boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, nah. Sekarang udah warna hijau nih ya. Sudah Miss, warna ya. Hijau, oke. Okay. Nah. Oke, okay, ini yang warna hijau sudah. Nah, sekarang kita kasih yang ini warna biru ya Miss ya. Oke, okay. Nah tadi warna hijau sudah, sekarang warna biru ya Miss Kiki, iya. Ya. Nah teman-teman dan para sahabat juga boleh ya, kasih warna biru. Nah. Kuning aja. Nah, wow, bentar lagi jadi ya Miss Kiki, iya. Ya. Tapi nih. Miss Ica masih penasaran, Miss Kiki masih belum ngasih tahu ke Miss Ica apa ya yang mau Miss Kiki buat ya. Lihat kelanjutannya ya. Tapi teman-teman belum ada yang komentar. Miss Kiki mau buat apa ya? Kira-kira Miss Kiki mau buat apa ya Miss Ica? Mau tanya teman-teman, kira-kira teman-teman tahu tidak Miss Kiki buat apa ya dohnya, dibuat apa ya nanti ya? Nah, coba Miss okay. Kiki, siapa yang besok mau puasa Miss Kiki? Masa Miss Ica? Miss Kiki, ini bisa buat tajil besok gak Miss Kiki? Masa Miss Ica mau makan sih dohnya? Soalnya
soalnya warnanya merona sekali. Merona sekali. Kayak permen ya? Iya. Oke. Nah, coba teman-teman dan para sahabat tahu tidak Miss Kiki sedang buat apa ya? Nah, sekarang kan sudah jadi nih, okay. Yang warna birunya ya. Oke, sudah jadi. Nah, tadi. Oke, sudah siap nih, Cica? Kita akan membuat foto selanjutnya. Aduh. Miss Mungki. Kok ganti lagi? Kita sekarang jadi Miss Asti. Miss Mungki, aku tuh dari tadi lihat Miss Mungki lagi ngapain, kayaknya seru banget. Tangan Miss Kiki langsung. Iya, tangan Miss Kiki. Wah. Tangan Miss Kiki udah biru katanya, sama hijau, sampai enggak ada katanya di green screen, Miss. Hah? Iya. Enggak kelihatan tangannya. Nanti nah. Miss Kiki kasih tahu Miss Ica apa Miss Asti dulu ya? Ayo, yang mana ayo? Oke. Jadi kita akan membuat sesuatu Miss. Mm-hmm. Tapi kalau bisa Miss Asti mungkin bisa ceritakan sesuatu sama Miss Kiki tentang struktur lapisan bumi. Oh, jadi lima warna ini tuh Miss mungkin mau menjelaskan ke kita semua tentang lapisan bumi. Iya Miss. Oke. Nah, yuk teman-teman. Teman-teman udah siap, kita mau mengenal struktur lapisan bumi nih. Oke, yuk Miss Mungki. Iya, jadi lapisan bumi itu ada apa saja ya Miss ya? Kalau kita bisa lihat di printable-nya nih Miss Mungki, kita boleh ambil printable-nya ya teman-teman ya. Nah, di printable-nya ini ada gambar nih Miss. Nah, ini dia, kelihatan di sini ya? Oh, di sini. Nah, di sini ada gambar kerak bumi. Oh, di sana ada gambar kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar dan juga inti dalam bumi, Miss Mungki. Oh, gitu. Jadi ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam bumi ya Miss ya. Betul, jadi ada empat bagian. Iya. Ya. Oke, kerak bumi itu biasanya isinya apa ya Miss ya? Nah Miss Mungki, kalau kerak bumi itu, nah yang di sini ya gambarnya iya. Miss Mungki, biasanya isinya itu ada batu, tanah dan segala macamnya yang kita lihat di permukaan. Oke, jadi kerak bumi itu yang ada di permukaan betul, bumi ya? Betul, jadi kita bisa lihat. Iya. Nah, kerak bumi ini juga tebalnya itu kurang lebih 40 km Miss. Jadi dalam gitu ya. Wow, dalam sekali ya betul. Miss ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah mantel bumi. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ya. Iya. Nah, ini juga terbentuknya dari bahan padat Miss Mungki, seperti batu, kerikil dan juga pasir. Oke. Nah, setelah ada mantel bumi, itu juga isinya adalah batuan keras ya Miss ya? Betul, gambar selanjutnya ada mantel bumi. Nah, di permukaan sisi atasnya itu ada batuan keras. Nah, semakin dalam nih Miss Mungki, semakin berisi bebatuan yang panas loh teman-teman. Wow, jadi dia memproduksi batuan yang sangat keras dan padat betul. Tapi panas juga ya betul. Miss ya? Nah, setelah makin dalam nih Miss Mungki, kita mau masuk ke inti dalam, inti luar begitu ya. Betul. Okay. Nah, di gambar ini inti luar ini juga terdiri dari cairan yang amat panas, Miss Mungki. Wow. Namanya apa itu, Miss? Namanya lava. Oh, lava itu yang kalau gunungnya api meletus betul. Ya baru muncul betul. Ya ke permukaan bumi. Nah, lava juga terbentuknya dari besi dan juga nikel ya Miss Mungki ya. Ternyata itu adalah besi dan nikel lava itu isinya ya. Betul. Terbentuk dari besi dan nikel. Oke. Nah, selanjutnya. Nah kalau yang ini adalah inti dalam Miss Mungki yang bulat oke, ini ya. Iya. Nah ini tuh seperti bola juga Miss Mungki seperti sama. Bola ya. Betul. Dan padat berisikan besi dan juga nikel tapi lebih padat. Oke. Gitu. Dan Miss Mungki tahu nggak fun fact-nya? Kalau kerak bumi itu ternyata hanya menempati 1% dari bagian bumi, Miss Mungki. Sangat tipis sekali, sangat sedikit sekali ya, Miss ya. Betul. Nah, kita nggak sabar nih ya. Kita mau langsung buat aja, Miss Mungki.
Oke, let's go. Kita akan buat lapisan bumi. Nah, okay. Yang pertama itu tadi kan Miss Asti kita buat dalamnya dulu tentunya ya. Yang ini adalah inti dalam. Ya. Kemudian kita akan, nah ini inti dalam. Okay. Nah sekarang ternyata inti dalam itu dilapisi oleh inti luar. Inti ya, luar, ya. Oke. Okay. Nah kita lapisi, kita lapis ya teman-teman ya. Nah, oke, sini. Oke, kita putar-putar dulu. Putar-putar dulu. Oke. Nah, oke. Nih. Nah, setelah itu baru kita pasang ini ya, Miss ya. Tadi kan udah inti dalam, inti luar. Sekarang kita pasang mantel bumi. Oke, Miss. Hilya sudah hadir loh, Miss. Halo. Selamat bergabung. Kurang tipis nih ya, Miss ya. Oke. Oke. Nah, mungkin Miss Asti yang bisa bikin karena tangannya Miss Kiki takutnya tercampur lagi tadi dengan warna yang lain. Iya, tangannya ya. Gak kelihatan. Oke, okay, aku bantu bulatkan ya, Miss ya. Iya. Nah, Miss, ini aku ingat sesuatu. Apa? Kue nastar. Miss Asti, lebaran masih jauh, Miss. Iya, ya, masanya belum. Belum ya, Miss, mungkin. Oke. Okay. Nah, itu ini sudah baru Miss. Mantel bumi ya, Miss, okay, ya. Oke, ini baru mantel buminya. Jadi baru dilapisin mantel bumi. Setelah sekarang ada kerak buminya. Oh, kerak bumi. Kerak bumi itu kan adanya di permukaan. Betul. Jadi dia itu ada yang berwarnanya biru dan hijau, Miss. Oke, okay, jadi kita campur, Miss. Iya. Okay. Nah, seperti permukaan bumi kan ada daratan, ada lautan ya, Miss. Bisa kita gabungkan, tapi kita potong-potong dulu yang warna hijaunya. Sebentar ya, Miss ya. Nah, jadi seperti ini. Daratan dan lautan ya, teman-teman ya. Iya, seperti daratan dan lautan. Dan permukaan lautan itu kan lebih banyak. Betul. Otomatis yang warna birunya itu pasti lebih banyak daripada yang warna hijaunya. Betul, dan lebih lebar ya, Miss ya, supaya tertutup. Wow. Nah. Ayo nih teman-teman dan para sahabat, siapa ya yang sudah berhasil membuat ini? Siapa yang sudah berhasil membuat lapisan bumi? Betul, yuk. Oke, nah seperti ini, Miss. Oke. Nah. Jadi yang biru ini menunjukkan lautannya ya, Miss, mungkin ya? Iya, dan hijau itu adalah daratan. Kita kalau di kelas monte sudah belajar nih, Miss. Wow, hebat ya. Iya, nah baru kita tutup lagi. Tutup, oke. Okay. Seperti ini ya, Miss. Nah, boleh deh, Miss Asia, putar-putar lagi. Putar-putar, bulat-bulat. Bulat-bulat-bulat. Nah, ini dia ya, Miss ya. Iya. Nah. Ini bisa langsung hap? Enggak, Miss? Itu bukan makanan, Miss Asti. Oke, aku dari tadi kalau makanan mulu ya. Nanti yang terakhir kita buat ya, Miss Asti ya. Pasti penasaran, Miss Asti. Oke, Miss, sudah nih, Miss. Terus diputar-putar, Miss Asti. Nah. Wow. Sudah ada yang hijaunya. Seperti apa itu, coba Miss Asti? Ini seperti bumi. Iya, seperti bumi. Itu daratan dan yang biru itu adalah lautan. Betul, nah Miss Mungki ini mau langsung kita belah ya, Miss Mungki iya, ya. Iya, biar kita tahu sesuai ya. Betul. Bagian-bagiannya. Oke, nah kita ini kita ambil pisau, kalian juga boleh ambil pisau. Tapi Miss Mungki juga perlu nama-namanya, Miss. Oh ini Miss ada. Iya. Nah teman-teman dan para sahabat juga boleh gunting ya. Iya, nah kita potong seperti ini. Oke. Wow, 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 wow. Wow. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini ya. Iya, ada bagian inti bumi, bagian dalam, inti bumi bagian luar, ada mantel bumi dan ada kerak bumi. Kalian bisa tempel ya nama-namanya. Nah, Miss Mungki aku udah gunting satu nih. Okay. Nah, teman-teman dan para sahabat juga ada tusuk gigi boleh di ini ya, Miss ya. Boleh pakai ya. Menggunakan double tip tadi. Betul. Oke. Oke, okay, sudah ada. Nah, kita pakai double tip. Lalu kita tusuk ya, Miss ya, di atas lapisannya supaya teman-teman dan para sahabat tahu nih mana bagian mantel bumi, mana bagian kerak bumi, inti bumi dan lain-lainnya ya, Miss Mungki ya. Iya, seperti ini ya. Oke. Oke. Okay. Nah. Mantel bumi itu yang mana ini, Miss? Asti coba. Mantel bumi itu ini, Miss. Yang oranye, yang oranye-oranye. Oke, yang ini. Oke. Nah. Warna oranye. Oke. Ya. Oke, kita angkat. Lihat.
Terlihat ya. Oke, nah. Jangan lupa di foto ya Miss Pungki iya, ya. Lalu tapi kita bisa tambah lagi nih yang inti luar. Betul. Inti dalam. Oke, nah Miss Pungki. Iya. Ini dia bumiku. Rumahku. Tangannya biru-biru ya Miss Agnes ya. Iya. Nah tadi kita sudah membuat lapisan bumi ya Miss Ica ya. Iya, wah ternyata Miss Ica sudah tahu. Tadi Miss Kiki buat lapisan-lapisan bumi. Iya, bukan buat pelangi ternyata. Ternyata ya. Bukan buat bukan pelangi, pelangi ya teman-teman ya. Iya. Oke, okay. Tahukah sahabat semua benda akan jatuh ke bawah Miss Agnes? Iya. Coba kalian ambil benda-benda di sekitar kalian. Lalu kalian bisa naik ke permukaan yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Coba kita cari dulu bendanya ya. Oke, coba kalian boleh jatuhkan. Apa ya yang terjadi ya? Nah, kita coba ya Miss Agnes ya. Nih, Miss Agnes punya spidol. Oke, nah Miss Agnes punya spidol. Miss Agnes akan jatuhkan spidolnya Miss Agnes. Coba iya. Ya. Siap ya. Oke. Satu, dua, tiga. Wow, ternyata terjatuh ya Miss Agnes iya, ya. Miss Ica. Mengarah ke bawah ya Miss ya. Coba Miss, gunting coba Miss. Nah, coba ya kita gunting. Kita jatuhkan dari tempat yang lebih tinggi. Oh, jangan gunting Miss. Bahaya ya kalau gunting. Nah, kita pakai ini aja ya. Kita menggunakan lem. Coba kita jatuhkan. Oke, kita jatuhkan ya. Coba kita di permukaan yang lebih tinggi Miss Agnes. Wow. Siap. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Wow, ternyata jatuh ya Miss ya. Iya. Iya, nah. Ternyata semua benda jatuh ya. Iya, karena ada gaya gravitasi Miss Agnes. Nah, sekarang. Kita mau melakukan percobaan menentang gravitasi. Hah, kita mau melakukan percobaan menentang gravitasi Miss Agnes. Iya. Bagaimana caranya ya teman-teman ya? Iya, para sahabat dan teman kita siapkan gelas. Oke, nah teman-teman dan para sahabat boleh siapkan gelas. Lalu siapkan juga air. Oke, siapkan air. Dan juga kertas. Nah. Oke, nah ini Miss. Iya nih kertasnya ya. Oke, nah apa yang mau Miss Agnes lakukan ya? Kita akan menuangkan air ke dalam gelas ya. Oke, teman-teman dan para sahabat boleh tuangkan airnya ke dalam gelas. Harus sampai penuh ya. Wow, anak-anak juga belajar menuang ya Miss. Nah, ya? Sampai di bibir gelasnya ya. Oke, nah. Oke, teman-teman dan para sahabat boleh isi gelasnya nah, sampai penuh ya. Sampai penuh. Sampai apa Miss? Sampai bibir mulutnya supaya tidak ada ruang yang kosong. Oke, sampai tidak ada ruang yang kosong ya teman-teman ya. Sudah iya. Siap? Melakukan percobaan menentang gravitasi. Lalu kita ambil kertas yang berwarna putih. Kita simpan. Oke, kita simpan. Kita coba ya. Lalu kita ambil tangannya. Oke. Wow. Yes. Ayo kita lakukan. Apa yang? Coba ya. Sudah siap semuanya? Kita akan menentang gravitasi. Nah, kalau percobaannya berhasil, airnya tidak akan tumpah loh Miss Ica. Wow, airnya tidak akan yuk, tumpah Miss. Coba ya, satu, dua, tiga. Wow, keren sekali, lihat. No. Airnya tidak terjatuh. Nah. Oke,
lagi ya. Coba ya, kita kali ini mau hitung ya. Berapa lama ya dia iya. bertahannya ya, Miss ya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Wow. Wow, dia bertahan 30 detik ya, Miss ya. Iya. Coba para sahabat dan teman di rumah, bisa lebih lama tidak dari 30 detik tadi? Boleh difoto coba, ya, dan iya. divideokan, di tag ke at Lista di Center dan at Little Handed BDG. Dan juga Miss Ica jangan lupa ya, format observasinya di checklist. Kemudian diisi keterangannya ya. Iya. Nah, siapa nih yang sudah berhasil? Coba boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman iya. ya. Nah, jadi tadi syaratnya airnya harus penuh sekali loh, Miss Ica. Wow, dan jadi, supaya tidak ada ruang yang kosong di atasnya sini, ne. Jadi, oke, di bagian atasnya tidak boleh ada ruang yang kosong ya, Miss Agnes ya. Nah, jadi airnya tidak akan menekan ke bawah. Wow, keren sekali, keren sekali ya, Miss Agnes ya. Percobaan kita hari ini menentang gravitasi. Menentang gravitasi, coba teman-teman dan para sahabat. Berhasil belum nih? Iya. Berapa detik ya tadi Miss Agnes dan Miss Ica? 30 detik ya Miss Agnes ya? Iya betul Miss Ica. Nah Miss Ica, tahukah kalian kalau di luar angkasa para astronot itu bisa melayang-layang? Wow, para astronot itu bisa melayang-melayang Miss Agnes. Miss Ica pernah lihat kan astronot melayang-layang iya, di luar angkasa? Karena apa Miss? Karena tidak ada gaya gravitasi. Jadi iya. mereka bisa melayang ya. Iya betul. Nah bayangkan kalau di bumi tidak ada gravitasi. Nah sekarang Miss Ica bisa melayang ya Miss ya. Miss Ica bisa terbang. Wow. Tapi kan gak enak juga Miss Ica kalau kita melayang. Duduknya kan kalau mau makan gak bisa tenang. Iya benar Miss Agnes. Iya. Miss Agnes, bumi kita hebat ya. Iya dia punya gaya gravitasi. Bumiku, rumahku. And the rivers in his
his hands. He's got the whole world in his hands. She's got the trees and the flowers in her hands. She's got the trees and the flowers in her hands. She's got the trees and the flowers. He's got the birds of the air in his hands. He's got the birds of the air in his hands. He's got the birds of the air in his hands. He's got the whole world in his hands. She's got the fish of the sea in her hands. She's got the fish of the sea in her hands. She's got the fish of the sea in her hands. She's got the whole world. He's got the towns and the cities in his hands. He's got the towns and the cities in his hands. He's got the towns and the cities in his hands. He's got the whole world in his hands. We've got the whole world in our 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 hands. Di mana tempat tinggal Tita? Ditulis oleh Sen Hendrik Muru dan diilustrasikan oleh Ye Ji Yun. Malam itu Tita tidak bisa tidur di kamarnya sendiri. Ia mendengar suara-suara aneh. Rupanya suara itu berasal dari seekor tikus yang sibuk melubangi tembok kamar Tita. Hentikan, seru Tita. Jangan rusak tempatku. Ini memang rumahmu. Tetapi ini bukan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu lebih luas daripada rumah ini. Kata tikus. Benarkah? Gumam Tita. Tita berlari ke dapur dan melihat Kuku, kucing kesayangannya. Miau, miau. Apakah rumah ini tempat tinggalku? Tanyanya. Bukan, jawab Kuku. Tempat tinggalmu lebih luas dari rumah ini. Miau. Di luar rumah, angin berhembus kencang hingga pepohonan bergoyang. Tita berteriak. Apakah kebun ini tempat tinggalku? Bukan, jawab salah satu pohon. Tempat tinggalmu lebih luas dari kebun ini. Wow, seberapa luas ya? Di pusat kota, hujan mendadak turun dengan lebatnya. Tita melihat burung merpati berteduh di alun-alun. Kur, kur, kur. Apakah kota ini tempat tinggalku? Bukan, jawab seekor merpati yang basah kuyup. Tempat tinggalmu jauh lebih luas. Lalu ia bersin keras-keras. Hacim! Tita terus berjalan hingga tiba di sebuah desa. Di sana sekawanan domba merumput sambil menikmati udara sore yang sejuk. Me. Apakah desa ini tempat tinggalku? Me. Bukan. Me. Tempat tinggalmu lebih besar dari desa ini. Tita melanjutkan perjalanan ke hutan rimba. Ratusan nyamuk beterbangan menyambutnya. Nying, nying, nying. Tinggallah di hutan ini.
desis salah seekor nyamuk yang tak sabar menggigitnya. Tidak, aku mencari tempat tinggal yang lebih luas. Tita lalu mendaki sebuah gunung untuk mencari tempat tinggalnya. Di puncak gunung itu, seekor macan tutul kesulitan bersembunyi di balik lapisan salju yang menipis. Apakah gunung ini tempat tinggalku? Bukan. Tempat tinggalmu lebih luas dari gunung ini. Rar. Akhirnya, Tita tiba di sebuah gurun. Karena lelah, ia berteduh sambil duduk di atas batu besar. Seekor binatang mirip kadal merayap di dekatnya. Kakek, apakah kamu tinggal di sini? Tidak, aku harus berpindah-pindah untuk mencari sumber air. Di mana tempat tinggalmu, gadis kecil? Entahlah. Tiba-tiba, Toke itu menghilang. Hei, Toke! Kemana perginya dirimu? Panggil tidak. Aku bukan Toke biasa, melainkan Toke yang pandai bersembunyi. Usai bertualang di gurun, Tita berlayar ke tengah lautan. Seekor paus berenang dengan lemah karena lapar. Halo gadis kecil. Halo paus, apakah laut ini tempat tinggalku? Bukan. Ini tempat tinggalmu sungguh lebih luas dari lautan ini. Tita tidak tahu harus pergi kemana lagi. Tidak mungkin ada tempat yang lebih luas dari lautan. Oleh karena itu, ia mengakhiri pencariannya, lalu ia pun berjalan. Terus berjalan. Kembali ke rumah. Tita memasuki kamarnya dengan wajah murung. Aku sudah berkeliling sangat jauh, tapi tidak menemukan tempat tinggalku. Keluhnya pada tikus. Cit, 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 cit. Kau belum menyadarinya ya? Bumi adalah tempat tinggalmu. Bumi lebih luas daripada kamar, rumah, ataupun negaramu. Di bumi ini, kau tinggal berdampingan dengan semua makhluk hidup. Cit, 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 cit. Kita harus merawat bumi agar ia menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Bumiku, rumahku. Cerita tentang Tita ya. Nah. Iya, Tita lagi cari buminya. Rumahnya sampai rumahnya, dia keliling dunia iya, ya. Sampai keliling dunia mencari tempat tinggalnya. Iya. Nah, Miss Mungki, tadi ya. Gara berhasil Miss percobaan melawan gravitasinya. Good job! Good job, Gara! Iya. Nah, kita hari ini mau buat dadar gulung bumi ya, Miss. Iya, betul, Miss Mungki. Iya, coba bahan apa saja yang kita perlukan nih, Miss? Nah, bahan yang diperlukan adalah terigu, lalu tepung kanji, gula, terigu, vanili. Keju itu, Miss. Keju. Kenapa lagi terigu di sini sampai kaki?
kaget. Wah. Oke, perlu sedikit garam ya, Miss? Iya, perlu sedikit garam. Dan pewarna ya. Dan pewarna juga ya. Warna hijau dan warna biru. Iya. Terus perlu apa lagi nih? Kita perlu susu kental manis. Iya. Nah, alat-alat yang kita perlukan hari ini apa, Miss? Nah, di sini menggunakan... kita menggunakan centong, sendok. Nah, whisker ya. Wah, wow, lucu sekali juga ya. Buat ngaduknya ya, Miss. Iya. Whiskernya sudah ada di Edu Box ya. Oke, yuk kita mulai ya, Miss ya. Iya, Miss Mungki. Pertama, kita akan ambil terigu. Iya. Terigunya mau kita takar, Miss, atau langsung satu bungkus itu dimasukkan semua? Kita takar dulu saja ya, Miss ya. Boleh. Kita menggunakan 5 sendok makan. Iya. Satu. Kita hitung sama-sama ya. 2. 3. 4. 5. Oke, yuk. Sudah 5 sendok. Sudah. Terus tepung kanjinya kita perlu 1 sendok kita ya, Miss, perlu ya. 1 sendok makan saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Oke, nah sekarang kita aduk ya, Miss ya. Tapi kita perlu gula nih, Miss. Kita perlu gula. Ada yang tahu rasanya gula apa ya? Nah, rasanya gula. Maaf ya, sampai Miss Mungki. Sampai kaget, Miss Akte. Tidak iya, makanya Miss Kiki jadi agak teriak juga iya, nih. Saking kaget. Oke, yuk. Nah, kita kasih gulanya dulu berapa ya. Sendok? Kita akan menggunakan 1 sendok makan ya. Iya, yuk. Dah. Iya. Oke, kita mulai aduk ya, Miss. Kita ya. Akan mulai kita aduk dulu. Nah. Oke, nah Miss Kiki akan tuang sedikit airnya ya, Miss. Iya. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, ini pasti 6, pada suka, Miss. 7 8 9 10. Wow. Coba Miss Agnes sudah bisa? Belum, Miss. Belum. Seperti kita kurang. Harus tambah air lagi. Oke, Miss-nya Miss Agnes lucu sekali. Ya. Iya, tapi nih. Tapi teman-teman juga pasti punya nih, Miss, karena itu dari Dus Edu Box-nya iya, ya. Iya, Dus Edu Box bulan April ini ya. Iya. Oke. Nah, oke. Oke, kita tuangkan saja nah, ya. Ternyata pasti kurang. Yuk. Yuk. Diaduk-aduk, Miss Agnes. Yuk, sampai tercampur rata sampai ya. Sampai tercampur rata semuanya ya. Iya. Nah, kita harus mengaduknya dengan cepat. Iya. Nah, kita mau buat dadar gulung bumi. Tadi iya. Kita sudah membuat doh bumi, sekarang kita membuat dadar gulungnya ya. Iya, makanya warnanya tetap ya biru dan hijau ya, iya. Miss ya. Sekarang kita buat adonan dasarnya dahulu ya. Nah. Belum. Oke. Nih Miss, airnya kita tambah lagi ya. Boleh ya, kita tambah lagi iya. Airnya. Sampai sedikit, sampai dia mengental ya. Iya. Ya. Sampai nah, encer maksudnya. Sampai teraduk rata ya. Yuk. Oh, siapa yang sudah selesai? Oh iya benar Jason, gula rasanya manis. Nah, ya, sudah ya. Mau bantu Miss Agnes buat parut kejunya ya, Miss iya. Ya. Nah kalau sudah tercampur rata, Miss Agnes boleh dikasih 1 sendok minyak juga nanti ya, Miss iya. Ya. Iya, jangan lupa juga kita masukkan vanilinya ya. Iya boleh ya, sebentar Miss Mungki bantu. Nah, oke, kejunya juga boleh ya, Miss ya. Kita parut atau dipotong-potong ya. Iya, sebentar. Nah, kita masukkan garamnya sedikit saja. Miss Ica mau bantu boleh, Miss? Oke. Boleh, Miss. Miss Ica ambil kursi dulu.
Oke. Okay. Nah, kalau sudah jadi kita bertiga ya, Miss ya. Miss Ica mau bantu Miss Kiki supaya nanti Miss Ica kebagian ya, Miss Kiki ya. Oke, teman-teman dan para sahabat, boleh kejunya dibagi dua ya, teman-teman ya. Nah, nanti Miss Kiki ini akan dipakai lagi. Oke, nah teman-teman dan para sahabat juga boleh sisakan kejunya ya, teman-teman ya. Ya, ini kita masukkan minyaknya ya sedikit. Nah, tapi teman-teman pastikan kejunya dibungkus di plastik ya, Miss Kiki ya. Iya, karena nanti akan kering ya Miss Kiki ya kalau tidak dibungkus dengan plastik dengan tertutup. Nah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kita sudah masukkan minyaknya, kita akan bagi dua ya adonannya. Oke, nah teman-teman dan para sahabat juga boleh ya bagi dua ya adonannya ya. Nah. Oke. Okay. Oh, kita bagi dua ya. Nah, teman-teman dan para sahabat juga boleh ya. Adonannya dibagi dua ya, teman-teman iya. Ya. Nah, sudah dibagi dua. Lalu kita akan beri pewarnanya. Yang satu okay. Berwarna hijau, yang satunya warna biru. Oke, okay, teman-teman dan para sahabat boleh ya iya. Kasih dua warna. Ada warna biru dan warna hijau nih. Miss Agnes tuangkan warna biru dan Miss Kiki tuangkan warna hijau ya teman-teman ya. Wow, coba kita aduk-aduk ya Miss ya. Wah. Nah, teman-teman dan para sahabat juga boleh ya buat dua adonan ya Miss ya. Iya. Ini bukan balapan ya Miss Kiki ya, iya. Bukan ya. Bekerja sama. Oke, ini bekerja sama ya Miss ya. Nah, sudah jadi okay, warna wow, birunya. Wow, ya Miss Agnes sudah jadi warnanya warna biru dan yang Miss Kiki warna hijau. Oke, okay. Nah sudah ini kita ngapain lagi ya Miss kalau ya? Kalau sudah kita ambil kompornya, okay, kita nah, nyalakan teman, ya. Nah, kita nyalakan kompornya ya Miss ya. Kita kasih minyak dulu ya. Oke, okay, teman-teman dan para... Ya. Nah, teman-teman dan para sahabat boleh nyalakan kompornya ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Apinya juga jangan terlalu besar ya Miss ya. Iya, supaya wow. Nanti tidak terlalu menggosok. Jadi kita akan masukkan dulu. Hah? Nah, coba. Ini. Wow, ini Miss Agnes buat yang adonan warna hijau dulu nih. Oke, coba teman-teman dan para sahabat buat adonan biru dan hijau. Nah, teman-teman boleh. Wow, sepertinya enak sekali nih Miss. Nah, apinya harus kecil ya Miss ya. Jangan terlalu besar ya apinya ya. Nah, yang birunya kita tuang banyak ya Miss ya. Oke. Nah, wow. Oke, coba anak teman-teman dan para sahabat sudah sampai mana nih? Sudah aduk belum nih Miss Agnes, Miss Mungki sudah buat adonannya warna hijau dan warna biru. Sekarang kita tuangkan di teflonnya ya Miss ya. Nah. Ini tadi Miss tidak perlu pakai minyak. Tadi di adonannya udah ada minyaknya Miss ya. Oke, nah teman-teman dan para sahabat tidak pakai minyak ya karena tadi di adonannya sudah dikasih minyak ya teman-teman ya. Coba siapa yang sudah mulai nih?
Miss Agnes, ya. Bisa atraksi enggak coba, Miss? Atraksi. Ya, yang kita lah. Jadi kita mau coba ya, kita balik coba ya. Coba kita balikin. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Satu. Bisa enggak ya, Miss Agnes ya? Wow! Keren sekali, Miss Agnes. Berhasil. Wow, Miss Agnes sudah kayak chef-chef ya. Iya. Nah, kita tunggu ya. Nah, sudah ya. Oke, nah kalau sudah teman-teman dan para sahabat boleh matikan ya kompornya. Nah, oke, wow. Harum sekali ya, Miss ya. Oke. Setelah ini yang kita lakukan adalah akan menggulungnya ya, Miss Mungki ya. Iya, kita isi dulu dengan parutan keju, kemudian dikasih kental manis ya, Miss. Iya, Miss Ica boleh minta tolong sendoknya. Nah, di dalamnya kita kasih keju. Wow, enak sekali. Udah gitu udah dikasih keju, dikasih apa lagi nih? Susu kental manis. Susu kental manisnya. Anak-anak pasti suka banget ya, Miss Agnes ya, Miss Mungki ya. Miss Ica suka karena Miss Ica diam di sini, Miss Ica supaya kebagian, Miss Agnes. Oke. Sekarang kita akan gulung ya. Nah, sekarang kita gulung, Miss Agnes. Iya. Nah, kita lipat dulu seperti menggulung mat ya, menggunakan 10 jari ya, Miss Agnes ya. Oke, bagian kanan dan kirinya dilipat juga ya. Oke, kita gulung lagi. Gulung, gulung, gulung. Wah. Pancake bumi kita sudah jadi. Dapat itu Apta, Miss. Oh, selamat Apta. Selamat untuk Apta. Wow, Apta mendapatkan hadiah dari First Pass. Wow, selamat Apta. Nah, tadi Miss Ica kita udah ngapain aja sih? Miss Asti, tadi kita sudah buat dadar gulu. Wow, warna biru ya? Iya, tadi kita sudah buat dol. Wah, buat dol tadi juga kita udah kenalan sama nama-nama bagian bumi. Iya, ya. Tadi juga Miss Asti sudah cerita ya, Miss Asti. Betul, ya. Betul, udah seru banget hari ini ya. Seru banget, Miss Asti. Wow. Nah, okay. Terima kasih juga nih ya pada kolaborator kita yaitu ada First Five Program dan Eco Learning Camp Reconnect, Learn and Grow with Nature yang menghubungkan manusia dengan alam. Nah, belajar cara melestarikannya agar kita bisa bertumbuh bersama alam. Betul. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video. Miss Ica, ada siapa aja? Ada Valeri, ada Chelsea, ada Bebe, ada Aldrik, ada Deo, ada Fatir, ada Magvira. Wow, terima kasih ya teman-teman ya. Ica, sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu ya. Oke, yuk teman-teman dan para sahabat berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa amin, selesai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah on stage. Jaga bumi.